Oke guys, selamat datang di channel Yong Kilim guys. Di video kali ini gue akan bahas tentang top up Ember Chimera Land murah, legal, dan 100% aman guys. Ya di Lim Store lah. Silakan cek link. Bocoran atau enggak prediksi update untuk tanggal 18 Agustus nanti untuk game Chimera Land ini guys. Untuk prediksi gue, tapi sebelum gue mulai prediksi atau enggak, kasih tahu bocoran kalian untuk update tanggal 18 ntar. Ini gue sebenarnya udah punya apa tuh guys, Rhythm Code Chimera Land terbaru, ada 10 biji dan hadiahnya itu juga lumayan kan, bisa dapetin 50.000 koris dan total sage sebanyak sekitar 3.000 sage guys. Itu kode rhythm yang diberikan sama pihak Chimera Land itu kepada content creator untuk game Chimera Land guys ya. Cuma ini baru bisa gua share karena baru buat konten kali ini guys ya. Ini kode rhythm, hadiah-hadiah kode rhythmnya guys. Untuk kode rhythmnya gua bakalan buatin ntar. Sekarang kita pindah ke layar untuk kode rhythm guys ya. Kita masuk ke layar kode rhythm. Sebentar. Nah sekarang ini guys, ini untuk kode rhythmnya gue bakal kasih lihat. Kode rhythm untuk yang pertama dia sampai ada 10 biji guys ya. Dia ada Chimera Land 00 guys, pokoknya 30 sampai Chimera Land. Pokoknya kalian masukin aja guys, Chimera Land 000, Chimera Land 001 sampai Chimera Land 010 guys. Itu kode rhythm untuk Chimera Land yang ini guys ya. So selamat mencoba guys, ini gua keluarin. Sekarang kita bakalan bahas tentang update yang bakal terjadi tanggal 18 ini guys. Ini postingan yang diposting sama Chimera Land saya guys ya. Gua nggak tahu sih ntar di global bakal ada rilis juga kayak gini atau enggak guys. Karena jatuhnya kalau di global sekarang masih banyak yang belum di-update guys ya. Cuma kalau di saya udah update yang dinosaurus ini harusnya di global juga dapet. Cuma gua nggak tahu lah, kita lihat aja ntar guys ya. Untuk update-nya nih sebenarnya Chimera Land udah kasih bocoran sedikit, bocoran guys ya. Karena dia update-update terus kayak gini. Dia ngeposting kayak tentang dinosaurus-dinosaurus yang bakalan rilis atau bakalan ada di Chimera Land ntar ya. Kayak contoh kayak Petrosaurus, Pterosaurus, Pterosaurus guys, ini yang dinosaurus ataupun bos yang terbang ya. Ini salah satu bocorannya. Terus ada ini Stegosaurus. Terus ada Pet Illustrious yang si Stresar pun guys, atau si Shenlong ini guys kalau kalian bisa bilang ya. Ini kan pet untuk evo-nya, ini dia pakai pet untuk pet evolusinya, ini dia berubah dari dinosaurus ular kalau saya. Cuma ada di map dinosaurus guys, dan untuk material, bukan untuk material sih, untuk kayak petnya itu guys, sebelum jadi Shenlong dia itu kayak ular doang ya. Nah kalian cuma bisa dapetin ular itu di map dinosaurus ntar guys. So ini bocoran tanggal 18 nanti guys. Dari sini kalian udah tahu guys kalau Illustrious Serpent ini keluar berbarengan pasti dengan update map dinosaurus ntar guys. So tanggal 18 itu update-nya banyak banget yang baru guys. Contohnya style, contohnya kayak dinosaurus-dinosaurus baru, pet evo baru, mungkin ada beberapa event baru juga guys ya, yang kita nggak tahu, tapi belum diposting aja sama Chimera. Mungkin tanggal-tanggal ya sehari atau dua hari sebelum update tuh bakalan dikasih tahu guys. Mungkin ada fitur baru juga guys. Dan juga untuk pet evo ini, dan juga map baru, semoga aja update untuk segel atau enggak legend 3 lah ya. Kita berharap sih itu sih. Kalau yang itu gua belum bisa pastiin guys, itu bakalan ada atau enggak ya. Untuk segel legend bintang 3 itu gue nggak tahu sih, semoga aja ada gitu biar kita nggak terlalu bosen juga guys. Karena bisa kalian lihat sekarang guys, ntar kita pindah ke Chimera Land dulu ya. Kita pindah ke Chimera Land. Untuk Chimera Land sekarang ini bisa dibilang lumayan sudah agak sepi guys ya. Cuma nggak sepi-sepi amat guys ya, karena ini masih juga ada beberapa player atau banyak juga lah. Tapi nggak serame yang biasanya guys. Ini friendlist yang online cuma 15 guys ya. Harusnya ini kalau biasa hari, kalau nggak terlalu sepi guys, itu yang online bakalan banyak banget. Di clan juga, gue coba lihat guys di clan yang online berapa orang. Satu, gue. Tiga, si Blue. Dua doang dan.
Nggak, tiga guys, ini guys. Si Adeline, tiga. Ada tiga orang sih, Bang Edi, terus si Blue, sama gua bertiga doang guys yang online sini ya. Kalian bisa lihat guys, ini sekarang dampak agak sepinya itu karena kenapa? Karena ya, player-player pada bosen guys nungguin update-nya ini. Karena kalau untuk DC ini, jujuran aja guys ya. Karena ini nggak tahu lagi apa yang mau dieksplor untuk dari game ini guys ya. Karena dia nggak ada update barunya nih, belum terjadi. So, yang lain pasti masih menunggu guys. So, jadi kalau kalian yang masih yang nunggu ya, semoga aja pada balik di tanggal 18 ntar guys ya. Kalau update 18 itu bener-bener map baru dan ada fitur-fitur baru, mungkin player-player yang lama bakalan balik lagi guys. So, mungkin untuk pembahasannya cukup segini aja guys ya. Karena untuk yang pertama, 10 rhythm code yang hadiahnya sage ginian guys. Terus kalian dapat chorus 50.000 atau 50k. Dan juga bocoran update-nya itu tentang map dinosaurus guys. Cuma untuk map dinosaurusnya nggak bisa gue kasih lihat guys, karena itu kan cuma bocoran doang. So, untuk map dinosaurus dan banyak dinosaurus baru, kalian bisa lihat di Facebooknya Chimeralensia guys ya. Itu beberapa contoh dinosaurusnya aja. Cuma ntar pas rilis juga ada dinosaurus-dinosaurus yang lain juga guys. Tenang aja. Terus ya, harapan kalau gua sih harapannya di update ini bakalan ada legend 3 gitu kan yang bisa kita bantai, legend bintang 3 ataupun bintang 4 sekalian boleh guys. So, mungkin untuk pembahasan video kali ini cukup segini aja. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka di like, kalau kalian suka sama channel juga di subscribe, dan kalau kalian ada komentar atau saran dan pesan tinggalin di kolom komentar guys. So, gue yang pilih pamit dulu. See you next video, bye.